cuaca sekarang tambah dingin. Hmm? Cuaca sekarang tambah dingin betul. Iya. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dayang, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi salah satu lapak sahabat Dayang, yaitu sahabat virus ya, seperti kita pahami. Waktu beberapa lalu, waktu lalu kita pernah ada kunjungan ke sana nyari kopi gratis. Nah, sekarang alhamdulillah nih si Mamang ada di lokasi nih. Ya, mungkin sudah habis stok yang di dompet, jadi balik lagi ke sini. Kita akan coba lihat beberapa koleksi yang ada di lapak beliau, karena di sini banyak referensi yang murah-murah. Karena kita satuan grosiran, kita layani semua. Ini kita kepo-kepo. Tuh, Mang. Sehat. Subhanallah. Saya pikir, oh kabar baik. Saya yang penting habis dari Sukabumi pasti baik terus. Mang izin nih kan, saya lihat ini kan Mamang baru 2 hari ya? 2 hari. Ya, kemarin hari Minggu nggak sempat kesini. Nah sekarang alhamdulillah kita bisa coba update lagi nih Mang ya. Beberapa koleksi yang ada di sini, tapi mungkin untuk harga atau penjualan masih kayak dulu ya. Satuan, kodian kita layani ya. Oke siap nih, saya akan coba lihat untuk jenis virus dulu. Karena kita pahami memang di lapak ini tuh sahabat virus ya, jadi spesialis sahabat virus sama sahabat permata. Iya, oke. Abad akik juga ya, tuh ada 3 yang memang menjadi dominan di lapak kami. Untuk virus ini dari berapa nih Mang? Itu ya, harga dari 100 ke atas lah. Oke, 100 ke atas ya, siap. Untuk harga grosir aja. Oke, untuk grosir ya? Oke, untuk grosir. Kita coba mulai, coba spill-spill di sini. Yang jelas ini harganya dari 100 ribuan. Harga dari 100 ribuan. Pak. Ya. Nyari kopi gratis biasa. Oh iya benar. Nah, ini ada yang apa namanya? Untuk cewek juga ada di sini. Ini alpaka semua, Mang ya? Iya, alpaka semua. Alpaka semua. Jadi karakter virusnya beda-beda. Yang menarik di virus itu, walaupun dia satu bongkahan, pasti dia beda-beda punya karakter ya. Motif dan juga warnanya. Cuman gak usah khawatir, kalau teman-teman yang pengen nyari yang high kualitas, justru di sahabat virus yang banyak. Cuman ini intronya aja sebenarnya ya. Openingnya di sini aslinya mah, waduh mamai. Dompet bergetar. Ini ada nih, jadi aku pilih. Ini virusnya ini. Serat perak ya, ini 100 ribuan. Dari 100 ribu ke atas. Nah, kalau seandainya ada yang minat dengan tasbe virus, versi asli ya. Oh iya, ada kita? Ya, ada. Kita wah, ini teman-teman yang butuh untuk tasbe virus, kita juga bisa siapkan ya. Wah. Kita ambil contohnya aja dulu. Oh, ya. Nih sampel aja contoh ya. Stok banyak. Oh, stok kita banyak ya. Untuk jenisnya virus apa nih, Mamang? Versi ya? Versi apa, Pak? Versi ya. Ini contohnya nih, yang butuh tas B kita bisa buatkan ya nih. Oh nih. Untuk. Oh, tas B aja nih ya, tas B. Ini isian berapa nih Mang, sama kayaknya? Ada yang 33, ada yang 66, ada yang 99. Oke, ada yang 33, ada 66, ada 99. Berarti tinggal menyesuaikan permintaan dari ini ya teman-teman ya. Oke. Untuk estimasi harga, taruhlah yang seperti sekarang ini. Kita kasih berapa nih pandangan maharnya nih? 1,5, 2 juta sampai 2 juta setengah. Oke, worth it banget ya. Satunya aja kan udah ketahuan nih virusnya nih. 1 juta setengah, 2 juta sampai 2 juta setengah. Oke. 2 juta setengah yang 99, 2 juta yang 66, yang 33, 1,5 ya. Oke, siap. Tuh udah teman-teman udah tahu ya. Jadi kita gunakan itu umumnya virus Persia ya. Versi ini loh, ini versi bukan Tibet atau okay, Asia yang ini versi. Ini versi. Dan ini baru sampel nih. Kalau teman-teman butuh yang lebih banyak lagi, kita bisa siapkan. Bisa. Apalagi yang buat jual lagi ya. Ini ada 2 yang ready nih. Yang penting sudah ada. Ini intronya dulu aja, pemanasan tuh. Biasanya kan ini kita taruh di galeri di rumah. Oh, di galeri. Oke. Okay. Ini karena banyak permintaan. Iya, takutnya yang di sini pengen tahu juga, enggak sempat ke sana kan minimal sih tasbihnya di bawah dong, jangan. Oh, iya betul. Jadi di sini juga bisa dinikmati ya. Oke, okay, teman-teman, ini juga ada loston. Dilapin dulu itu, Mang. Iya. Ini berapaan nih satunya nih, Mang? Itu 100-an. Virus perak apa nih? Iya, logam. Logam ya, ini 100 ribuan. Di sini juga ada yang versi-versi dan semi cutting, ada yang opal, ada yang kecil nih untuk kantoran nih, lihat nih. Kecil-kecil banget tuh. Lalu yang kualitas supernya juga ada yang logam tuh. Oh ada. Yang pernah di review juga. Oh yang waktu kita review ya. Jadi memang dipisahin ya.
tergantung permintaan. Misalkan dari harga 100 sampai jutaan juga ada. Oh, tetap ada ya. Kita kasih pilihan aja ya. Ini ada pandan juga, pokoknya virus yang banyak, namun bukan berarti cuma virus yang ada di sini karena ada juga beberapa jenis lainnya. Ya, di kita kan di Losun juga ada. Nah, tuh yang dikeluarin yang tuh. Itu kan virus juga tuh yang. Aduh. Ini yang kemarin di review itu yang ini. Nah. Yang kemarin di review yang ini. Ya. Waduh. Ini yang kualitas supernya nih ya. Super ya. Bikin dompet bergetar ini mama eh. Aduh. Sama di jenis Persia ya. Oh, versi tapi seratnya beda ya? Iya, itu kan logam. Iya. Kalau yang serat ininya ya. Ini kualitasnya bikin pengen kawin lagi nih. Aduh, mamae. Warna royal blue semua. Ini apa dia? Persia ya. Persia juga. Persia. Tapi orang pasti nyangkanya ini kan mirip Mesir, cuman ini Persia. Iya, kalau dari jauh warnanya Mesir. Ya, ini Persia. Tapi gennya Persia. Iya, Persia. Wadah. Kita cari yang warna royal blue. Heeh. Uh-huh. Serat emas. Oh, ada yang kecil, ada yang gede ya? Iya. Kalau ini yang gede-gedenya. Oh, jumbo-jumbo. Iya, jumbo-jumbonya. Kita pisahkan yang maksudnya dimnya dim sedang lah ini. Dim sedang ya, benar-benar. Khusus untuk ring perak semua. Berarti ini memang sengaja nggak dinaikin ring ya? Iya, nggak dinaikin ring. Soalnya kan banyak pelanggan yang minta, bang jangan dulu dinaikin ring. Oke. Okay. Kadang ringnya kan nggak sesuai dengan jarinya. Iya, betul. Ukurannya itu, makanya saya diamkan aja dulu. Nanti kalau seandainya ada permintaan, bang langsung naikin ring sekian, nah baru gitu. Kita tinggal menyesuaikan ya? Tinggal menyesuaikan. Cakep banget, warnanya udah porcelain semua ya. Ini warna porcelain semua. Udah porcelain. Royal blue semua. Yang blue-nya ini Persia. Ya. Ini semua sebetulnya Persia, ya. Tapi ini di logamnya. Nah, kalau yang Persia ini kita bisa kasih gambaran enggak estimasi harganya? Harganya di 500 ke atas. Oke, dari 500 ke atas ya. Oke, 500.000 ke atas. Kalau yang Houston ini gitu. Ini okay, kan punya kualitas, punya harga. Namun kalau permintaan teman-teman minta dinaikin ring, kita bisa siapkan enggak? Bisa ya. Ring peraknya. Oh iya, jadi mereka enggak repot lagi ya, tinggal dinaikin ring aja ya. Awalnya kita suka naikin ring perak karena kebanyakan kan jari itu beda-beda. Oh iya, biar enggak repot kita mendingan sesuaikan dengan permintaan aja ya. Oke, okay, siap. Untuk pelanggan saya itu kan minta yang lotu, nanti dia naikin ringnya sendiri. Oke. Ini yang kualitas bagusnya ya. Jadi nggak cuma hanya yang 100 ribuan, kita siapkan yang harga baru juga. Versi semua ya. Kebetulan kita lagi ada pelanggan belanja. Pelanggan apa korban? Korban juga. Oh, korban. YouTube dying biasanya. Apa ini? Apa nyari apaan ini hari ini, Pak? Jenis apa? Oh, ini sudah dipilih. Dia nyari yang Kodiak. Kemarin kan dia nanyain Junder. Oh, Junder. Ya betul. Lumayan banyak ini, Pak. Iya. Oh, ini harus dapat diskon ini. Oh, harus dapat diskon ini banyak ini. Waduh, dompet bergetar loh ini. Emang buat koleksi sendiri atau buat for sale? Koleksi sendiri ya, oh koleksi ya. Oke, siap. Itu mamae. Bagus-bagus loh ini pilihan beliau ini. Saya biasanya Pak kalau senter itu saya pakai kalau ngintip orang mandi. Tapi Bapak buat batu ya. Hebat berarti. Karena kalau saya kan masih muda wajar. Awalnya ngelihat di YouTube Bang Daeng. Oke. Okay. Ada di pasar Rabu ini. Kemarin kan kita lagi di rumah tuh. Di rumah beberapa hari di rumah waktu Daeng ke rumah. Iya. Dia udah nelfon berarti duluan. Terus enggak ketemu di sini. Di hari Minggu sebelum Jakarta. Oh, dia berarti kan di belakang Senin baru datang. Terus waktu hari Jumat mau kesini. Oh, berarti yang salah siapa dong? Saya. Oh. Yang berangkatnya malam Minggu. Bertanya di kampung biasa. Ini dia datang karena sudah habis isi dompet. Oh, setoran ya? Karena kan sekarang itu di daerah Sukabumi lebih dingin ya. Oh, di Sukabumi ya, betul ya. Lebih enak, ekstrim ya. Enak tidur, enak. Ya, makanya saya malas pulang waktu ke sana, Pak. Aduh, mamae. Mana banyak lagi yang bening yang lewat tuh. Oh. Kalah dapur di rumah. Aduh. Bener-bener. Siap. Yang penting kan beliau udah di sini, jadi Bapak tinggal bebas milih ya. Nah, banyak pilihannya. Makanya kan saya bilang, tapi kalau kok seandainya yang deket, bukan Jakarta. Langsung aja ya? Langsung aja, bebas milih. Oke. Okay. Karena ada kebijakan tuh harga. Tapi kenapa nggak sekalian ringnya? Saya beli ring. Jadi ada ring khusus. Oh ya, jadi beli batunya dulu, nyari ringnya di sono. Oke. Kadang dia di reses lagi. Oh, ada mesin? Oh, ya, cakep. Yang pas ukurannya berapa? Iya, iya benar dengan ukuran jarinya karena ini bukan buat dijual, buat dipakai sendiri. Ya, kalau untuk pakai sendiri pasti dia riset lagi. Iya, benar. Udah kalau kadang-kadang yang enggak simetris. Iya, ya, ini buat hiburan aja ya. Buat pisang ya. Nah, sebenarnya di sini kecobong. Oh, tadinya. Oh, tapi jarang sekarang. Banyak kan Brazil.
Enggak, saya beli dari Kalimantan. Oh, kalau dari sana bagus. Cuman kalau di sini tuh saya perhatikan banyakkan yang sudah beda ininya. Makanya harus betul-betul jeli. Karena banyakkan dari Matapura, Mbadinan. Nah. Dia nama Bandar. Oh, ini kecubu. Bandar ini nyapa masih bahan. Oh, bongkahan. Berarti Bapak beli bongkahan. Oh, cakep itu. Tapi kan ongkosnya juga besar. Enggak, saya online juga. Oh, online. Oh, di sini aja tinggal transfer. Transfer. Oh, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Bagus tuh Pak kalau ada permintaan teman-teman kan bisa dilayani. Pribadi aja. Oh, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Berarti lebih banyak kecubung dong di rumah atau kalau di rumah cuma lebih dari 50. Oh, banyak. Waduh. Merah yang apa segala macam ada. Pokoknya yang antik-antik kan buat pakai sendiri ya. Beda kalau buat jual lagi mungkin ya, warna apa aja jadi ya. Kalau ini ada sebagian teman nitip. Nitip. Oh iya. Saya kan juga kepinjut akhirnya beli juga. Ya. Karena mungkin mereka-mereka pahamnya Bapak itu paham batu. Ah iya. Artinya kalau saya sebenarnya cuma kecubung. Kecubung. Tiba-tiba mencoba untuk nambah karakter baru, ya. Junder atau motif ya jatuhnya. Sulaiman. Sulaiman. Ini kayak gini ya. Itu Sulaiman juga. Tapi dia ini ya serat. Oh, dia serat juga. Ini malah dua badan, Pak. Ada jundernya, ada ya, kantong semarnya. Iya. Cakep. Jadi kalau ke toko kan bebas pilih, Bang. Iya, benar. Bebas pilih, bebas nawar. Sambil itu yang penting. Sambil ngobat. Dari tadi saya cuma tahu enggak enak. Apaan dia lebih dia lebih jago. Aduh. Oke, kita lanjut lagi. Yang motif-motif ini berapaan ini? Pak, saya lanjut lagi, Pak ya. Ya, yang di sini berapaan ini, Mang? Ratusan. Kodian apa satuan? Satuan. Satuan 100. Yang udah naik ring. Oh, yang udah naik ring kalau, ya. Kalau kodian sih ada kebijakan harga sih. Oh, siap. Poinnya semakin pengambilan banyak itu semakin ya. Ada kebijakan. Oke. Apalagi untuk penjual lagi. Jual lagi ya. Masih tetap ada kebijakan. Makanya lebih bagus langsung ke lapak. Ya. Kan kita kalau misalkan yang dia bisa langsung WA atau WA aja telepon, ya. Ya. Oke, janjian dulu. Cakep-cakep. Enggak bangsa, Mas. Iya, sama saja. Oh, iya. Oh, Bapak sukanya sedang ya? Oh, iya, sedang. Kalau segede ini kan tinggal bawahnya menyan. Bunuh HP. Ini ada teratai, mantap. Ini ada pusar bumi lagi. Banyak banget nih pilihannya. Combong juga ada nih. Kelor kali ini? Kelor. Oh, kelor ya. Ini yang mau kawin lagi, susah kawin ya. Pakai ini katanya ayo, bagus mamai. Nih. Aduh, mamai buat daya tarik ya. Iya. Aduh. Katanya sih begitu. Saya pakai combong sampai 4 kakak kawin-kawin lagi. Yang ada dia melin sama bini. Ya. Mertua aja lupa kalau saya pegang patung. Aduh. Ini sama Mang yang di sini sama. Di Yaman kita ready semua. Oh, ready semua ya. Tabiat, Ador, Amer, oke. Okay. Untuk jenis Yaman ya, semuanya jenis ada ya. Semua Habashi semua ada. Oke. Okay. Untuk harganya? Harganya kalau yang listing kita kasih 50 ribu aja. Oh, oke, okay. Listing ya. Nekring kita 100 ribu. Oke, okay. Siap. Ada contohnya kurang lebih ini ya. Oke, okay, ini. Sama ini baru tiga macam ya. Padahal mah kita Ador, lengkap ya. Ador, Abiyat ya. Oke, okay, siap. Ini Habashi. Habashi ujungnya. Untuk nomor sendiri Mang yang bisa dihubungi nih pada saat mau kesini ada kontak khususnya berapa? Ya. Berapa Mang? 0858-2500-8125. Okay. Bisa telepon atau WA? Iya. Oke, okay, siap. Bisa langsung WA atau telepon atau langsung ke sini ya? Iya. Sahabat virus. Mantap. Di sini jelasnya banyak ya, ada lavender, ada pusar bumi, ada junder. Ini pandan yang sebelah sini motif udah pilihan gitu. Ini pilihan semua ya. Kalau mau ngambil yang kodian yang sebelah sini beda. Beda lagi ya. Oke. Okay. Jadi emang ini dipisah ya, ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan. Oke. Okay. Ini antik ini apa ini? Badar perak. Oh, badar perak. Ada yang bagusnya yang tembus. Oh. Oke, oke. Okay. Cuman harganya mungkin beda. Beda ya. Cuman jadi stoknya kami enggak banyak. Betul, terbatas ya. Paling ada 2 atau 3 kode yang tembus. Oke, siap. Ya. Oke, Mang. Nanti coba kita update lagi ya. Iya. Karena ini hari kedua memang buka ya semenjak
Kemarin lagi ada acara akbar di kampung ya. Ada akbar di kampung. Iya, alhamdulillah ya. Bisa silaturahmi juga ya, jadi sama keluarga. Semoga setelah kita update makin ramai. Mamang selalu semangat, tetap jaga kesehatan, Mang ya. Mudah-mudahan setelah kita ramai, kita update ini makin ramai dan makin berkah untuk sahabat Virus, sahabat Permata dan sahabat Aki. Amin. Itu yang prioritas itu. Karena saya terima kasih juga ini atas layanannya, atas suguhannya selama saya di Sukabumi kemarin. Aduh, mantap. Sampai lupa pulang saya. Karena buru-buru ya kan? Iya, karena namanya juga cowok panggilan ada. Rencananya kita mau masak lagi. Hai, Mama. Oke, Mang, makasih banyak, Mang ya. Oke, sahabat Deng, tadi seringnya di salah satu lapak sahabat Deng yang ada di Rabening. Karena kebetulan memang kemarin kunjungan saya ke sana itu gak bisa lama. Karena istri pertama, istri kedua telepon semua, bingung saya jadinya. Akhirnya kita harus pulang ya, setoran dulu, baru sekarang keliling lagi. Oke, setelah ini kita akan update lagi beberapa lokasi lainnya. Makanya kalian jangan cuma nonton, banyak kan cuma nonton dong. Beli dong, biar dan juga semangat untuk konten. Sampai ketemu lagi, salam kopi gratis. Salam kawin lagi ya, salam. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Makasih, Mang. Oke. Sukses selalu, Mang ya. Ya, kita close-nya di sini nih. Mau dengan tasbih enggak? Close di sini nih. Tuh. Tasbih Virus Persi.